Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk melihat satu promosi mesin PhotoState, yang mana promosi mesin ini amatlah berbaloi bagi mereka yang amat mementingkan bajet dan juga bagi mereka yang ingin menggantikan mesin sedia ada serta ingin menambah mesin bagi meningkatkan produktiviti syarikat masing-masing. Okay, saya memperkenalkan mesin yang dipromosikan oleh syarikat kami PhotoState Sri Muniz Sdn Bhd, iaitu Ricoh Efficio 2022, yang mana mesin ini merupakan mesin monokrom ataupun mesin hitam putih dan berstatus recon ataupun refurbish. Mesin ini mempunyai kelajuan 22 halaman per minit dan mesin ini menggunakan dua komponen dry toner dan mempunyai resolusi 600 dpi dan jumlah salinan yang boleh dilaksanakan menggunakan mesin ini adalah maksimum berjumlah 99 salinan. Maksimum saiz kertas yang boleh digunakan oleh mesin ini adalah 11 inci kali 17 inci, iaitu kertas bersaiz A3, manakala minimum saiz yang boleh digunakan adalah kertas bersaiz A5, iaitu 5.8 kali 8.5 inci. Masa pemanasan adalah 15 saat dan untuk salinan pertama adalah pada masa 4.9 saat. Okay, mesin ini dilengkapi dengan 4 feeder, iaitu feeder yang pertama adalah tray 1. Ini adalah merupakan tray 1 yang mana berkapasiti 500 halaman ataupun 500 kertas. So feeder yang kedua adalah tray nombor 2 yang juga berkapasiti 500 kertas. Feeder yang ketiga adalah terletak di sebelah kanan, yang mana feeder ini feeder yang ketiga ini berkapasiti 100 kertas, manakala feeder yang keempat auto reversing feeder, yang mana feeder ini berkapasiti 50 kertas. Berat kertas yang disyorkan bagi setiap feeder tadi, untuk feeder yang pertama berat kertas yang disyorkan adalah dari 60 sehingga 105 GSM. Bagi tray nombor 2, berat kertas yang disyorkan adalah 52 sehingga 157 GSM. Bagi bypass, berat yang disyorkan adalah sama seperti tray nombor 2, iaitu 52 sehingga 157 GSM. Dan keseluruhan kertas yang boleh dimasukkan adalah berjumlah 1100, meliputi tray 1, tray 2 dan juga bypass. Okey, dengan fungsi salinan sahaja bersama spesifikasi yang telah saya nyatakan tadi, saudara-saudari boleh mendapatkan mesin Ricoh Efficio 2022 ini hanya pada harga RM650, ataupun saudara-saudari boleh memilikinya melalui sewa beli dengan bayaran ansuran serendah RM60 sebulan selama 12 bulan. Okey, bagaimana bagi mereka yang menginginkan semua fungsi asas, iaitu copy, print dan scan? Kerana sebab tadi saya sudah menerangkan mesin yang kita tawarkan tadi hanya untuk salinan saja. Tetapi bagi mereka yang menginginkan semua fungsi asas meliputi cetak dan juga imbas, adakah kita tawarkan fungsi tersebut? Jadi jawapannya adalah ya, kita masih menawarkan fungsi asas yang meliputi cetak dan juga imbas. Tetapi fungsi ini datang bersama dengan harga yang berbeza dengan berbanding dengan salinan tadi. Saya akan menerangkan secara ringkas spesifikasi
cetak dan juga imbas mesin ini. Mesin Ricoh AF ataupun Efficio 2022 ini boleh membuat cetakan selaju 22 halaman per minit, dan mesin ini menggunakan standard network 10 stroke 100 base TX, yang mana ia merupakan standard LAN port. Bagi mereka yang bertanyakan saya sama ada mesin ini boleh berfungsi untuk wireless ataupun tidak, jawapannya adalah ya, tetapi dengan menggunakan wireless LAN. Tetapi wireless LAN tersebut kita tidak tawarkan dalam promosi kali ini. Jadi bagi customer saudara-saudari yang ingin mendapatkan device tersebut, device tersebut boleh didapatkan dengan harga yang berlainan. Okey, bagi spesifikasi pengimbas, mesin ini boleh mengimbas pada kelajuan 51 image per minit menggunakan scan rotor, manakala 36 image per minit menggunakan twin driver. Okey, untuk mengimbas, mesin ini masih menggunakan network yang sama sebagaimana cetak tadi, dan dokumen yang diimbas melalui mesin ini boleh dihantar melalui rangkaian terus kepada folder di dalam laptop ataupun komputer. Dan bagi fungsi cetak, imbas dan juga salin tadi, mesin ini boleh diperolehi pada harga RM1,000 ataupun RM90 sebulan selama 12 bulan. Tentunya saudara-saudari bertanyakan bagaimana terma dan jaminan ditawarkan oleh syarikat kami untuk mesin ini kepada pembeli. Jaminan pertama yang ditawarkan oleh syarikat kami adalah bersama dengan meter reading, iaitu 3.5 sen per meter, dan ia datang bersama dengan free copies dan juga print sejumlah RM1,000 sebulan. Dan minimum untuk penggunaan meter reading ini adalah RM35 sebulan, yang mana sekiranya bacaan meter reading dan pengiraan adalah kurang daripada RM35, maka minimum harga yang perlu dibayar oleh pelanggan kepada syarikat kami adalah berjumlah RM35. Manakala bagi jaminan kedua adalah tanpa meter reading, yang mana ianya adalah 1 bulan jaminan ataupun 15,000 meter reading, mana yang terdahulu. Okey, di sini saya ingin menunjukkan jenis-jenis kertas yang boleh digunakan menggunakan mesin Ricoh Efficio 2022. Yang pertama adalah kertas bersaiz A3, yang mana saiz A3 ini adalah bersaiz 11.7 inci kali dengan 17 inci. Kertas bersaiz A4, yang mana kertas yang selalu kita gunakan dalam kerja-kerja harian di office lah. So untuk kertas bersaiz A4 ini ukurannya adalah 8.5 kali 11.7 inci, manakala kertas yang terakhir yang boleh digunakan menggunakan Efficio 2022 adalah kertas jenis A5, iaitu berukuran 5.8 kali 8.7 inci. Salah satu sebab saudara-saudari perlu mempertimbangkan untuk membeli mesin Ricoh Efficio 2022 ini kerana mesin ini menawarkan harga toner pada harga yang paling ekonomi, iaitu dengan kapasiti 306 ataupun 306 gram ini, saudara-saudari hanya boleh membelinya pada harga RM169. Pageheet bagi toner ini adalah berjumlah 11,000 pages ataupun halaman.